Didirikan pada 15 September 1971, Peruri merupakan hasil peleburan antara perusahaan negara Arta Yasa dengan perusahaan negara percetakan Kebayoran yang bertugas untuk mencetak uang rupiah serta dokumen sekuriti untuk negara. Sejak berdiri hingga saat ini, Peruri senantiasa siap menjalankan tugas negara dengan tingkat pengamanan yang tinggi dan kualitas terbaik untuk menciptakan salah satu identitas penting negara dalam menjamin stabilitas keamanan dalam roda perekonomian Indonesia. Saat ini, perusahaan telah memiliki tata nilai dan moto yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur dan filosofi kerja para karyawan Peruri terdahulu. Tata nilai instinct, integritas, security, teamwork, inovasi, dan kualitas. Dan moto 5C, cergas, cepat, cermat, cerdas, dan ceria, telah mengiringi di setiap langkah kerja kita bersama. Peruri terus berbenah diri untuk mewujudkan mimpi besarnya menjadi perusahaan berkelas dunia di bidang integrated security and system sebagai respon atas perkembangan zaman yang telah memasuki era digital. Transformasi perusahaan dipandang sangat penting untuk menggugah dan mengajak karyawan segera berubah dari kondisi comfort zone menuju ke dynamic zone yang lebih kompetitif. Tercapainya cita-cita perusahaan bertumpu pada pelaksanaan proses transformasi perusahaan yang terdiri atas transformasi sumber daya manusia, bisnis, struktur dan sistem, serta kultur budaya. Selamat datang di masa depan, di mana segala sesuatu menjadi lebih dinamis dan praktis. Kami menyadari bahwa pesatnya perkembangan teknologi mendorong perusahaan untuk turut berkembang dari segi layanan hingga model bisnis. Terus berinovasi dan memantapkan bisnis utama printing security serta melebarkan sayap usaha kerana digital security sehingga mampu menyediakan layanan keamanan pintar yang terintegrasi dalam bentuk certificate authentication dan smart card. Kami bangga menjadi bagian perkembangan era digital.